para jemaah ini melakukan Allah Luqmanul Hakim seorang ahli hikmah bukan nabi tapi Allah sudah memberikan taufiknya kepada orang tersebut dia berbicara dengan kalimat yang penuh dengan kebijaksanaan dengan hikmah Ya bunayya aqimish salata wa'mur bil ya bunayya ya bunayya semua panggilan wahai anakku yang aku cintai maka orang tua kita ini kadang-kadang lelah capek tapi tidak ingin nampak di wajah anaknya tidak ingin dilihat oleh anaknya bahwa saya lelah dan capek memikirkan kehidupan untuk kalian. Kadang-kadang ini sesuap makan itu nasi yang mau dia makan. Ternyata anak lebih dibutuhkan dia berikan. Bahkan dengan senang hati. Coba kalau kita minta dari orang lain. Sedangkan ini hanya makanan yang ada di tangannya. Untuk dirinya dia gak bakalan kasih. Tapi orang tua maaf. Kadang-kadang dari mulutnya dikasih kepada anak. Padahal dia lebih membutuhkan. Dan itulah sifat kasih yang Allah tanamkan dalam dirinya. Nasihat terbaik adalah nasihat orang tua kita, ayah kita, ibu kita. Kadang-kadang beliau menegur kita dengan secara rahasia, tersembunyi, biar tidak diketahui oleh orang lain. Dan beliau kalau menegur kita itu diam-diam tidak diketahui oleh orang lain. Dan beliau kalau memuji kita di depan umum. Anakku ini Masya Allah. Anakku begini. Anak, Kenapa? Itulah nasihat terbaik, orang tua terbaik. Ketika di depan umum, dia memuji anak. Ketika dia sendiri yang bersama anak, baru dia menasihatinya. Kalau engkau minta apapun dari beliau, beliau akan hadirkan, akan datangkan kepadamu. Engkau minta alam semesta ini, kalau beliau mampu, beliau akan berikan. Minta bulan bintang, beliau akan segera berikan. Dengan lapang dada dan senang hati tidak keberatan beliau. Kadang-kadang kita minta apapun dari orang tua, ya Allah dia gimana? Sampai dia pinjam. Demi apa? Anaknya. Jangan kayak orang tua yang anaknya bilang, Abah beliin dong motor, kata ayahnya. Berapa ini motor? Sekian. Wah mahal sekali nih. Ayah aja gak punya, separuhnya, seperempat aja gak punya. Tapi lu buka laci sana tuh. Buka laci situ aja, buka. Kenapa? Buka aja, buka ada kartu keluarga, coret nama kamu di situ. Saya nggak mau kenal kamu lagi. Kenapa? Minta motor mahal. Kata ayahnya tuh ambil tuh kartu keluarga, coret aja nama kamu. Aku nggak mau kenal kamu lagi. Yang satu naik di atas genteng, ah, mau beliin motor apa saya lompat. Kata ayahnya lompat saya kasih dua motor. Kamu lompat dari genteng mati nggak apa-apa saya kasih dua motor hadiah. Maka para jamaah ini melekat Allah hak orang tua kita kepada kita di atas kita ini adalah kita berbakti kepada mereka <coughs> dan membuat mereka bahagia khususnya berbakti kepada orang tua itu lebih dibutuhkan jika orang tua sudah sepuh benar-benar pada saat itu dibutuhkan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan kalau mereka sudah sepuh itu lebih dibutuhkan pada saat itu. Kalau orang tua kita masih gagah, masih sehat, mungkin nggak perlu kita. Tapi pada saat beliau sudah sepuh, beliau sudah tua, itu pada saat itu perlu anaknya. Dia sudah membesarkan, sudah mendidik, sudah mengeluarkan uang besar. Jika engkau ini tidak memberikan perhatian kepada orang tua kalau sudah tua, itulah sangat menyedihkan dan menyakitkan hati mereka. Dan benar-benar pada saat itu perlu. Senyumnya anaknya, pedulinya anaknya. Kadang-kadang dia tidak perlu harta. Cuma dia perlu apa? Kasih sayang, perhatian. Ayah gimana sehat. Kadang-kadang dia chat sama temannya berhari-hari, berjam-jam. Gak ada busannya. Tapi giliran dia berbicara dengan temannya atau dengan ayahnya. Dia cuma hanya beberapa detik aja. Ngobrol sama ibunya ya cuma sebentar biar dibilang anak berbakti. Padahal anak betul-betul Seharusnya ketika orang tua membutuhkan pada saatnya itu. Pada saat tersebut adalah kita wajib dan diminta untuk berbakti lebih daripada dibutuhkan pada anak masa muda orang tua kita. al hasan bin Ali, cucu Nabi, kalau makan sama ibunya di satu nampan, beliau membiarkan ibunya makan lebih dahulu. Ditanya kenapa? Kata beliau, aku takut durhaka kepada ibuku. Nanti beliau sudah lihat makanan ini kepingin ambil, saya ambil duluan. Sakin gitu, beliau takut durhaka kepada ibunya di dalam hal sekecil itu. Maka durhaka kepada orang tua itu adalah hal yang dibalas oleh Allah di dunia. Kama tadi nududan, Sebagaimana kita berlakukan, akan diperlakukan oleh anak kita. Jangan nunggu sampai kiamat. Di dunia kita akan merasakan dan mendapatkannya. Orang tua kita kalau sudah tua, sudah sepuh, pada saat itu benar-benar dia perlu dan membutuhkan perhatian. Kita perlu bangga di depan orang bahwa ini ayah saya. Saya tidak perlu malu ketika saya share foto ayah saya dan ibu saya. Ya, ketika pacaran aja sudah di Instagram itu udah banyak puluhan foto setiap hari ganti. Pacaran hari ini upload status. Aku bercama cintaku Besoknya lagi aku bersama manisku. Bersama lagi aku bersama maduku. Ganti, udah kayak mobil, kayak angkot. Naik turun, naik turun. Tapi dia gak pernah upload foto ayahnya dan ibunya. Sebagian kita malu upload foto ibunya dan ayahnya. Gak, justru harus upload. Kenapa? Saya gak malu, ini ayah saya. Saya sebagai presiden, sebagai menteri, sebagai ulama. Ketemu ayahnya, apapun itu tunduk kepada beliau. Karena dari situ, dari sulbi beliau, kita sudah berada di dunia ini. Kalau nggak ada orang tua kita, kita pasti tidak berada di dunia ini. Harus kembalikan nikmat kepada Allah. Harus kita bersyukur kepada Allah. Jangan karena diberi nikmat, kita sibuk dengan nikmat. Kita lupa dengan sang pemberi nikmat. Allah Jalla Jalalu. Dan perhatikan dan pandanglah orang tuamu bahwa beliau ini adalah jalan menuju ridha ya Allah <Sess> <Sess>